Ya, Mirsa, beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018. Salah satunya dengan pengecatan 6.000 gapura merah putih di kawasan Palmerah, Jakarta. Mengulang kesuksesan pengecatan gapura di tahun sebelumnya, Nippon Paint untuk ketiga kalinya menggelar program Gapura Merah Putih. Kegiatan yang diselenggarakan Nippon Paint dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73 diselenggarakan di 30 kota di Indonesia pada 28 Juli hingga 23 Agustus. Tahun ini Nippon Paint menargetkan pengecatan 6.000 gapura merah putih dan memecahkan rekor MURI. Semarak pengecatan gapura merah putih ikut dirasakan langsung oleh warga RT 02 RW 03 Kelurahan Sukabumi Utara Palmerah Jakarta Barat serta RT 08 RW 09 Gang Samudra Kebon Jeruk Jakarta Barat. Tak hanya warga yang berpartisipasi, namun sejumlah karyawan Nippon Paint juga ikut mengecat gapura. Terlihat antusias warga yang juga menyemarakkan merah putih lewat yel-yel warga. Warga puas sekali dengan adanya bantuan dari Nippon Paint yang saya sudah mendapatkan 2 tahun berturut-turut. Lihat adik bisa lihat sendiri dari anak-anak kecil, ibu-ibu sampai nenek-nenek, pria dan wanita. Seluruh RT kumpul di sini. Ada Bapak Binsa, Babimas, Pak Lurah, Pak RW dan seluruh warga di sini. Ini adalah tahun ketiga kita sudah jalankan program ini dan di tahun 2016 kita sukses mengecat 1.076 gapura di 23 kota. Di tahun 2017 kita sukses mengecat 4.614 gapura di 27 kota dan tahun ini kita berharap bisa memecah rekor MURI untuk 6.000 gapura di seluruh Indonesia di 30 kota. Utamanya adalah Nippon Paint ingin ajak seluruh masyarakat Indonesia di RT dan RW supaya kita sama-sama kita merayakan Hari Merdeka Indonesia. Jadi dengan harapan itu, waktu kita menyumbang cat, semoga gapuranya semua lebih hidup ya. Jadi harapan ke depan, Nippon Paint berharap dengan acara ini adalah salah satu cara Nippon Paint berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama 50 tahun ini sudah mendukung Nippon Paint menjadi cat nomor satu di seluruh Indonesia. Gapura merah putih dicat dengan cat eksterior Nippon Weatherbond Solar Reflect warna edisi khusus merah merdeka 1945, warna putih dengan cat Brilliant White 1001, dan tambahan Nippon Metallic Paint. Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat warga di setiap daerah dan sebagai tanda terima kasih Nippon Paint kepada pelanggan setia yang mempercayakan Nippon Paint sebagai cat nomor satu di Indonesia. Dari Jakarta, Deriski, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui Yayasan Jalinan Kasih, MNC Peduli kembali menggelar bakti sosial bagi warga yang kurang mampu. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Asyifa, MNC Peduli membantu warga Sukabumi untuk mendapatkan pengobatan dan operasi hernia secara gratis.